بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita lanjutkan kajian At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pada pertemuan yang lalu kita ada sempat membahas satu masalah penting tentang hukum menjadikan Al-Quran sebagai mata pencaharian. Yang kita sampaikan pada minggu lalu, kalau mata pencahariannya hanya sekedar membaca Al-Quran, maka tidak boleh. Maksudnya kalau dijadikan Al-Quran itu untuk mendapatkan uang, tapi hanya dengan sekedar membaca. Seperti misalnya dipanggil ada kegiatan maulud atau kegiatan Isra Mi'raj, kegiatan pernikahan dan yang lainnya, dipanggil hanya untuk baca Quran tok, kemudian pulang-pulang bawa amplop, maka ini adalah pendapatan yang terlarang, tidak boleh diambil. Kemudian kalau seandainya itu adalah untuk mengajarkan Al-Quran dan itu berbeda antara cuma membaca dengan mengajarkan, maka ini ada khilaf di antara para ulama. Ada berapa pendapat? Hai Kwan, berapa? Kok enggak ada suaranya? Tiga. Yang pertama? Tidak boleh secara mutlak. Yang kedua? Boleh apabila tidak disyaratkan, tidak disepakati di awal atau tidak dia minta. Pendapat yang ketiga? Boleh apabila dia sudah menjadikannya syarat, justru dibalik dari pendapat yang kedua. Tidak boleh sama sekali berarti ya tidak boleh intinya. Pendapat ini adalah pendapat yang banyak ditolak oleh para ulama, dikarenakan kalau tidak boleh sama sekali, maka tidak mungkin ada orang yang mengajarkan Al-Quran di zaman ini. Ya. Sebagian para ulama, dalil mereka untuk mengatakan tidak mungkin untuk melarang sama sekali mengajarkan Al-Quran, tidak boleh sama sekali mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Karena dikhawatirkan kalau seandainya dilarang sama sekali, nanti tidak akan ada orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Semua orang akan sibuk dengan dunianya. Semua orang akan sibuk cari uangnya dengan cara yang bukan mengajarkan Al-Quran. Tidak akan ada yang jadi ustadz. Tidak akan ada yang mengajar mengaji. Semua orang mencari hidupnya dengan sesuatu yang lain. Akhirnya hilanglah pengajaran Al-Quran. Itulah dalil untuk pendapat yang pertama, ya, dalil untuk mengatakan pendapat yang pertama yaitu tidak boleh, itu pendapat yang bisa ditolak. Adapun yang ketiga, dalil yang ketiga di mana seseorang justru boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran apabila dia persyaratkan, maka ini juga di zaman sekarang adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena itu justru menunjukkan ketidakikhlasan. Ya. Apalagi di zaman ini, di Balikpapan ini, sebagian tempat ngisi pengajian itu enggak cukup 100, 200, bisa sampai 300, 400, 500, bahkan lebih. Ya. Kalau ada orang mempersyaratkan saya mau dengan syarat sekian, sekian, ini justru biasanya menunjukkan ketidakikhlasan. Ya. Kecuali dia persyaratkan, saya persyaratkan sekali ngisi saya 10.000. Cuman apakah ada yang mau? Saya ngisi dengan syarat 20.000 saja. Ya. Tidak mungkin ada. Apalagi kalau di zaman ini, di kota ini, kalau dia minta misalnya, saya persyaratkan minimal 300. Ya ini adalah menunjukkan ketidakikhlasannya kalau di zaman ini. Oleh karenanya, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Ini saya bahas ulang dikarenakan ada pertanyaan yang bagus minggu lalu, kenapa kita pilih pendapat yang kedua. Adapun lajnah daimah, ini pendapat yang saya tidak sampaikan. Pada minggu lalu belum disampaikan. Adapun pendapat lajnah daimah, mereka mengatakan kalau seandainya orang yang mengajarkan Al-Quran itu sudah punya pekerjaan, maka tidak boleh mengambil. Tapi kalau dia tidak punya pekerjaan, maka tidak mengapa mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Misalnya dia PNS. PNS tapi pulang jam 4 sore, kemudian langsung pergi ke masjid
ngajar TPA. Dikarenakan dia sudah berprofesi, sudah memiliki pekerjaan, maka tidak boleh dia mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'annya. Tapi kalau dia tidak punya penghasilan sama sekali, misalkan dia adalah seorang wanita yang tidak punya pekerjaan di pagi hari, maka tidak mengapa baginya untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk ke halaman 53. Membiasakan diri untuk membaca Al-Qur'an. Ada penghafal Qur'an. Membiasakan diri membaca. Hendaknya ia membiasakan dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Para salaf radhiyallahu anhum mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda dalam mengkhatamkan Al-Qur'an. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari beberapa salaf bahwasanya mereka dahulu mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 2 bulan sekali. Yang lainnya sebulan sekali. Ada yang 10 hari sekali, 8 hari sekali, mayoritas 7 hari sekali. Ada pula yang menghatamkan setiap 6 hari sekali, 5 hari sekali, 4 hari sekali, 3 hari sekali, tetapi ada juga yang menghatamkan 2 hari sekali. Banyak di antara mereka yang menghatamkan sekali dalam setiap malamnya. Ada yang sehari semalam 2 kali, 3 kali, ada juga yang 8 kali, 4 kali di waktu malam, dan 4 kali pada siang hari. Di antara yang menghatamkan sekali dalam waktu sehari semalam adalah Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Said bin Jubair, Mujahid, Syafi'i dan lainnya. Yang menghatamkan 3 kali Salim bin Itar, Hakim Mesir pada masa pemerintahan Muawiyah. Abu Bakar bin Abi Dawud, Abu Dawud meriwayatkan bahwa ia menghatamkan Al-Qur'an 3 kali setiap malam. Adapun Abu Umar Al-Kindi menyebutkan dalam kitabnya Qudratu Misra bahwa ia menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 4 kali dalam satu malam. Seorang syekh yang solih, Imam Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, saya dengar Syekh Abu Utsman Al-Maghribi berkata, Ibnul Khatib radhiyallahu anhu mengatamkan Al-Qur'an 4 kali pada waktu siang dan 4 kali pada waktu malam. Setahu kami inilah khataman yang paling banyak dalam waktu sehari semalam. As-Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Duraki meriwayatkan dengan sanadnya dari Mansur bin Zadzan dari beberapa tabi'in bahwa ia menghatamkan Al-Quran sekali pada waktu antara zuhur dan asar, sekali pada waktu antara maghrib dan isya pada hari biasa, dan 2 khataman lebih beberapa juz jika bulan Ramadan. Dahulu mereka para salaf pada bulan Ramadan biasa mengakhirkan salat isya hingga lewat 1/4 malam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanad sahih bahwa dahulu Mujahid menghatamkan Al-Quran setiap malam di bulan Ramadan pada waktu antara maghrib dan isya. Mansur berkata, dahulu Ali Azdi menghatamkan Al-Quran pada waktu antara maghrib dan isya setiap malam Ramadan. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad, ia berkata, ayahku melakukan ihtiba dan beliau tidak melepaskan selendangnya hingga mengatamkan Al-Quran. Adapun untuk mengatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat tidak terhitung yang melakukannya. Di antaranya Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari dan Said bin Jubair yang mengatamkannya pada 1 rakaat di Ka'bah. Banyak juga yang mengatamkan 1 pekan sekali, di antaranya Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Banyak juga dari kalangan tabi'in seperti Abdurrahman bin Yazid Al-Qamah dan Ibrahim radhiyallahu anhu. Intinya, hal tersebut berbeda-beda per orangnya. Ada yang jernih pikirannya hingga dalam waktu singkat dapat memahami dan
yang apa yang dibacanya. Ada juga yang sibuk menyampaikan ilmu atau lainnya yang ada kaitannya dengan kepentingan agama dan kemaslahatan kaum muslimin secara umum, maka sebisa mungkin ia menghatamkan Al-Quran tanpa melalaikan tugasnya. Tetapi jika tidak memungkinkan untuk menghatamkannya, hendaklah ia membaca semampunya tanpa melalaikannya ataupun membaca dengan terburu-buru. Di antara adab seorang penghafal Al-Quran, maka hendaklah dia membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Dibaca walau antara dengan menggunakan mushaf maupun dengan batin atau dengan menggunakan hafalan. Para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang setelahnya, banyak di antara mereka yang membaca Al-Quran dengan kadar yang beda-beda. Ada yang khatam dalam 2 bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 10 hari sekali, 8 hari sekali, 7 hari sekali, 6 hari, 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, bahkan ada yang sehari sekali. Kalau kita berapa tahun sekali ya? Berapa tahun sekali antum, Pak Rizal? 3 bulan? Masya Allah. Ada yang lebih ekstrim lagi, 1 hari bisa 2 kali. Ada yang 1 hari bisa 8 kali. Dan tadi ada yang menyebutkan, inilah yang paling banyak yang pernah sampai di telinga kami, yaitu 8 hari, 8 kali dalam sehari khatam. Ini ngapain ya, jadi enggak pernah kerja, pasti enggak seperti kita zaman ini. Yang jelas ada di antara para ulama terdahulu yang bahkan sampai khatam Al-Qur'an 8 hari sekali. Apa 8 kali sehari? 4 kali dalam siang dan 4 kali di malam hari. Ada yang penting tadi di halaman 53 tulisannya, yang mengkhatamkan 3 kali adalah Salim bin Aitr radhiyallahu anhu, hakim Mesir pada pemerintahan Muawiyah. Ya, antum baca. Di dalam buku yang saya pegang di sini dituliskan qadhi. Dia adalah seorang hakim Mesir. Lalu ada tambahan yang lain, tetapi ini mungkin sebagian cetakan benar, sebagian cetakan salah. Di sini ditambahkan bahwasanya dia adalah seorang qos. Qos dalam cetakan yang lain qadhi. Ada yang salah ketik dengan qosun dan ada yang salah ketik dengan qadhi. Bedanya di mana? Kalau qadhi adalah hakim. Tapi kalau qosun, di antara para ulama yang mengatakan qosun itu artinya seorang yang kalau ceramah isinya cuma cerita saja. Seorang yang kalau ceramah atau ngisi kajian isinya cuma cerita tok. Katanya, katanya. Dulu konon, katanya, konon, katanya. Ada kabar, katanya, zaman dahulu kala ada katanya. Itu yang namanya qosun. Ngisi ceramah isinya cuma cerita tok, enggak ada dalil. Zaman dahulu kala. Konon katanya, konon katanya. Sementara dalam masalah agama ini penting, bukan masalah Salim bin Itr-nya. Saya jadikan catatan khusus, sebenarnya tidak nyambung dengan Salim bin Itr-nya. Kita tidak peduli apakah Salim bin Itr ini akhirnya jadi qos atau qadhi. Karena ini masalah salah cetak. Entah yang cetakan yang qadhi yang betul ataukah cetakan yang qosun yang betul. Lepas dari itu, yang ingin dijadikan pelajaran adalah bahwasanya kajian itu atau majelis ilmu itu adalah yang isinya Al-Quran, sunnah, dibacakan ayat-ayat, dibacakan sunnah-sunnah Nabi, lalu kemudian dijelaskan ilmu secara terperinci dengan menggunakan dalil-dalilnya. Itu namanya kajian. Itulah yang namanya majelis ilmu. Bukan yang isinya cuma tawa-tawa, canda-canda, lucu-lucu. Apalagi kalau ustadznya sampai naik-naik di atas mimbar, loncat-loncat di atas. Ini jelas bukan kajian, ini cuma lawak dan hiburan. Juga termasuk yang bukan kajian adalah ceramah-ceramah yang isinya cuma cerita-cerita yang tidak jelas asal-usulnya. Ini adalah sesuatu yang merupakan kajian-kajian yang bukan kajian ilmu dan kajian yang terlarang.
apabila disampaikan di dalamnya cuma cerita saja, apalagi tidak jelas asal-usulnya dari mana, sanadnya dari siapa, ceritanya dari mana, di kitab mana, kalau itu hadis-hadis riwayat siapa, ini tidak disampaikan, maka ini bukanlah kajian ilmu. Dan ini yang disebut dengan qasun, yaitu ceramah yang isinya cuma cerita-cerita, yang cerita itu tidak ada asal-usulnya. Cuma katanya, konon katanya, dengar-dengar zaman dahulu, kalau tidak salah katanya, dan seterusnya. Ya. Allahu a'lam. Kemudian, yang penting juga, para ulama terdahulu, mereka berbeda-beda dalam kemampuan mereka menghatamkan atau membaca Al-Quran, dikarenakan ada beberapa faktor pada paragraf yang terakhir yang kita baca tadi. Ada perbedaan masing-masing orang. Ada orang yang jernih pikirannya hingga dalam satu waktu singkat dapat memahami dan membaca, dapat memahami apa yang dibacanya. Ada orang, tipe orang yang dia tipe yang tidak banyak pikiran, sehingga kalau dia duduk untuk membaca Al-Quran bisa dalam waktu singkat selesai. Ya. Kalau zaman ini setiap dari kita kan duduk itu banyak pikirannya. Pikiran untuk apa namanya? Pikiran untuk memperhatikan pelajaran. Pikiran nanti setelah ini mau sarapan apa? Habis ini mau main tenis atau enggak? Habis ini nanti mau ngapain? Ada orang tua, ada anak, ada ini. Hari ini sebentar lagi jam kerja lagi. Oh, hari ini kerja sampai jam sekian. Ada pikiran yang sangat banyak yang membuat kita jadi terhalangi untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Ya. Belum lagi masalah keluarga, masalah keuangan, masalah utang piutang, yang semua itu membuat hati tidak tenang. Ya. Ada juga orang yang sibuknya dengan ilmu. Sebagian orang ada yang sibuknya dengan ilmu. Pagi ngisi, siang ngisi, sore ngisi, malam ngisi, subuh ngisi lagi. Menjelang tidur ngisi, jam 3 bangun hanya untuk belajar buat ngisi nanti subuh lagi. Sibuknya dengan ilmu sehingga jarang bagi dirinya, ya, menghalangi dirinya untuk membaca Al-Quran. Ada di antara para ulama yang demikian. Ya. Jadi ada yang dia tidak sibuk dengan ilmu sehingga banyak waktunya untuk baca Al-Quran. Ada yang sibuk dengan ilmu sehingga mempersedikit waktunya untuk membaca Al-Quran. Ada yang lain lagi yang memiliki kepentingan-kepentingan yang seputar kemaslahatan kaum muslimin. Mungkin diantaranya jadi hakim. Jadi sibuk pekerjaannya setiap hari menghakimi atau apa namanya, memutuskan perkara diantara orang-orang yang berselisih. Paginya dia kerja itu sampai sore, kemudian malam sibuknya dengan keluarga dan yang lainnya, sehingga menghalangi dia lagi untuk membaca Al-Quran dengan baik. Jadi setiap dari kita pun kadar-kadar dari kemampuannya untuk membaca Al-Quran pasti berbeda-beda. Ada yang jernih pikirannya, tidak banyak pikiran, karena sudah punya investasi. Uang bekerja untuknya. Dia sudah punya ruko di sini, kos-kosan di sini, kontrakan rumah di sini. Tiap hari dia cuma sibuk untuk duduk, ngaji, belajar. Karena uang datang setiap bulan dengan sendirinya. Ada. Ada yang setiap pagi mulai dari harus subuh sampai malam isinya cuma kerja. Ya, sehingga membaca Al-Qur'annya mungkin sesempatnya saja. Kalau dia sedang nunggu angkutan umum, kalau sedang ada istirahat, dan kadang-kadang tidak baca Quran sama sekali. Ada yang setengah-setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan dari waktunya. Maka dari semua itu yang paling bagus adalah yang punya kemampuan untuk membaca Al-Quran walaupun sedikit tetapi rutin. Membaca Al-Quran sedikit tetapi rutin. Walaupun hanya dapat setengah halaman, tetapi itu bisa setiap hari, lebih bagus daripada khatam Al-Quran tapi hanya di bulan Ramadan. Allahu'alam. Mayoritas salaf memakruhkan khataman dalam waktu satu hari atau malam. Dalam hal ini terdapat hadis sahih dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhuma yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqra'u man qara'a al-Qur'an fi aqall min thalathin." Orang yang menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu kurang dari 3 hari tidak akan paham apa yang dibacanya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. At-Tirmizi menilai hadis ini berderajat hasan sahih
Wallahu a'lam. Adapun mengenai waktu memulai dan mengakhiri bagi yang menghatamkan seminggu sekali, terdapat riwayat dari Ibnu Abi Daud dengan sanadnya bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memulai awal Al-Qur'an pada malam Jumat dan menghatamkannya pada malam Kamis. Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu rahimahullah berkata dalam Al-Ihya, yang paling afdol ia menghatamkan sekali waktu bertepatan pada malam hari dan sekali waktu bertepatan pada siang hari. Yang siang hari bertepatan pada hari Senin saat melaksanakan dua rakaat salat sunat fajar atau setelahnya. Sedangkan yang malam hari bertepatan pada malam Jumat saat mengerjakan dua rakaat salat sunat ba'diyah, maghrib atau setelahnya, agar bertepatan dengan awal dan akhir siang. Ada bab penting di sini yang tadi. Mayoritas salaf memakruhkan khatam dalam waktu satu hari satu malam. Tadi kita sudah baca, sebagian para ulama ada yang khatamnya 2 bulanan, 1 bulanan, 10 harian, 8 harian, 7 harian. Bahkan ada yang dalam satu hari satu kali. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, satu hari bisa 2 kali, bahkan sampai satu hari 8 kali. Ya, tadi sudah demikian. Lalu kemudian terdapat hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqall min 3." Tidak akan paham orang yang membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Tidak akan paham Al-Qur'an bagi orang-orang yang khatam hanya dalam waktu kurun 3 hari. Dan hadis ini dinilai hasan sahih. Dinilai oleh At-Tirmidzi sebagai hadis yang derajatnya hasan sahih. Diriwayatkan pula An-Nasa'i dan yang lainnya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan paham orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari? Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya di antara tuntutan dalam membaca Al-Qur'an itu bukan cuma membaca huruf-hurufnya. Di antara tuntutan untuk membaca Al-Qur'an tidak cukup hanya dengan sekedar membaca huruf-hurufnya. Yang dituntut dari membaca Al-Qur'an adalah membaca hurufnya, mengerti maknanya, mengerti tafsirnya. Ini yang dituntut. Dan kalau ini dibaca dalam keadaan memahami, mentafsirkan, mampu memahami Al-Qur'an, maka itu tidak mungkin ditempuh kurang dari 3 hari. Tidak mungkin ditempuh hanya dalam 3 hari. Tidak mungkin ditempuh hanya dalam 3 hari. Oleh karenanya, banyak di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya mengkhatamkan Al-Qur'an dalam jangka waktu 3 hari apalagi kurang, ini pasti tidak akan memahamkan. Sekarang pertanyaannya, lah sebagian di antara para ulama yang tadi disebutkan ada yang khatamnya sampai cuma 1 hari 1 kali. Bahkan di antaranya adalah Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Di antaranya juga Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Imam Syafi'i, Mujahid. Apakah orang-orang ini tidak paham Al-Qur'an sementara mereka menghatamkan hanya dalam 1 hari 1 kali? Ini menjadi pertanyaan. Rasulullah mengatakan tidak paham orang yang membaca Al-Qur'an hanya dalam waktu kurang dari 3 hari. Tetapi di tempat yang lain banyak di antara para ulama terdahulu yang menghatamkan hanya dalam jangka waktu 1 hari 1 kali. Apakah mereka tipe orang yang tidak paham Al-Qur'an? Maka di antara para ulama yang lain seperti Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Al-Lataif Al-Ma'arif, beliau mengatakan bahwasanya tidak paham yang dimaksudkan dengan hadis ini, tidak akan paham itu adalah bagi orang-orang yang sifatnya awam. Yang awam. Dan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW itu adalah dimakruhkan untuk mengkhatamkan kurang dari 3 hari pada saat bukan waktu afdol. Pada saat bukan waktu afdol.
Jadi ada beberapa pendapat. Kan jadi aneh misalnya. Perhatikan ini ya. Kan terlihatnya aneh. Nabi bilang kok yang kurang dari 3 hari bacanya itu pasti enggak akan paham Quran. Tapi di antara para ulama terdahulu ada yang cuma 1 hari 1 kali. Cuma 1 hari sudah bisa khatam 1 kali. Bagaimana bisa mengkompromikan pendapat ini dan hadis yang ini? Di antara para ulama ada yang mengatakan tidak boleh membaca kurang dari 3 hari bagi orang-orang awam. Dikarenakan orang-orang awam pasti tidak akan paham. Berarti dia pasti bacanya macam ngebut. Dan pasti dia tidak akan mengerti. Apalagi kalau dia tidak paham bahasa Arab. Berarti dia hanya membaca tok dan tidak ingin memahami. Tidak akan memahami maksudnya. Adapun bagi para ulama, maka kalau di antara para ulama ada yang sudah memahami Al-Quran, seperti misalnya sahabat Utsman bin Affan, maka tidak mengapa. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, yang dimaksudkan oleh Nabi adalah, jangan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari pada waktu yang bukan waktu afdal. Tapi kalau itu di waktu afdal, maka silakan sebanyak-banyaknya. Misalnya pada waktu bulan Ramadan. Pada waktu bulan Ramadan, silakan untuk membacanya, walaupun tidak selalu mengerti maknanya, dalam rangka untuk menghabiskan pembacaannya. Dalam rangka untuk menghabiskan pembacaannya. Dikarenakan mengejar waktu afdal. Misalnya sudah ditarget dalam satu bulan Ramadan harus tamat 30 juz. Harus khatam satu Al-Quran. Dia sudah target. Lalu kemudian dia ngebut bacanya terus setiap hari. Tanpa ingin mengetahui maknanya, maka tidak mengapa. Dalam rangka untuk mengejar waktu afdal. Jangan sampai Ramadan lewat ternyata belum selesai. Itu maksudnya. Tetapi di luar dari waktu bulan Ramadan, maka jangan seperti bulan Ramadan. Di waktu yang lain, maka membaca walaupun sedikit lebih bagus apabila dia paham maknanya daripada dia membaca banyak dan dia tidak memahami maknanya sama sekali. Ini juga jadi jawaban kalau ada yang bertanya, mana yang lebih afdal? Baca Quran sebanyak-banyaknya atau membaca Al-Quran sedikit tapi dengan mengerti maknanya? Maka jawabannya adalah, kalau kita tidak memahami bahasa Arab, kalau tidak kita memahami isi Al-Quran, maka untuk orang-orang seperti kita lebih bagus membaca sedikit tapi paham daripada banyak tidak paham sama sekali. Kemudian ada bab yang berikutnya, kapan seseorang bagusnya khatam? Ada yang mengatakan bagusnya dimulai pada awal malam Jumat, dikhatamkan pada malam Kamis. Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin mengatakan yang paling afdal adalah khatam sekali waktu bertepatan dengan malam hari dan sekali waktu bertepatan pada siang hari. Yang siang hari bertepatan pada Senin saat sholat 2 rakaat sunnah fajar. Yang pada malam hari bertepatan dengan malam Jumat saat mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah maghrib. Tetapi ini adalah perkataan yang tidak ada dalilnya. Antum kasih catatan, perkataan ini tidak ada dalilnya. Kalau seseorang mengatakan yang paling afdol, berarti kan dia mengatakan suatu sunnah. Kalau ada seorang mengatakan ini sama ini lebih afdol yang ini, maka dia berarti sedang berbicara sesuatu tentang sunnah. Berbicara tentang sunnah butuh dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh ditepat-tepatkan. Oh, pada malam ini, tanpa dalil. Dan ini termasuk perkataan Al-Ghazali yang merupakan perkataan yang tidak ada dalilnya. Dan saya perlu sampaikan bahwa para ulama kita banyak yang mengatakan kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin memang banyak hal yang tercampur di sana, sesuatu yang tidak ada dalilnya atau ada dalilnya tetapi hadis-hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Ya. Bapak dulu bacakan. Ya. Di rumah bapak saya ada buku merah judulnya Ihya Ulumuddin. Ini adalah kitabnya orang-orang sufi. Maksudnya kitabnya seorang ulama Syafi'i, Abu Hamid Al-Ghazali. Hanya saja beliau ahli dalam masalah fikih, tapi tercampur banyak hal dalam masalah hadis. Yaitu tercampur dengan perkataan-perkataan yang tidak memiliki dalil, atau setidak-tidaknya adalah perkataan-perkataan yang memiliki dalil tapi dalil yang lemah, apalagi palsu.
dalam kitab beliau Uhya Ulumuddin ini banyak hal-hal yang sifatnya lemah dan palsu. Dilarang bagi orang-orang awam membaca kitab tersebut. Bagi orang-orang awam yang tidak paham masalah hadis, dilarang membaca kitab tersebut. Dikarenakan nanti bisa tersesat, minimal dengan bid'ah dan khurafat. Dan banyak di antara kalangan-kalangan sebagian kaum muslimin yang masuk dalam tarekat-tarekat sufi dikarenakan mengikuti buku ini. Dianjurkan mengerjakan suatu amalan-amalan yang sebenarnya tidak ada dalilnya. Lalu berubahlah mereka menjadi orang-orang yang ahlul bid'ah, ahlul khurafat dan khayul. Mengadakan amalan-amalan khusus, ingin meningkatkan derajatnya dengan cara-cara khusus yang sebenarnya tidak ada dalilnya. Oleh karenanya orang-orang awam hendaklah menjauhi buku ini dikarenakan buku ini tercampur dengan banyak hal-hal yang sifatnya lemah, palsu, bahkan tidak ada asal-usulnya. Adapun orang-orang yang memiliki ilmu, maka dipersilakan baginya untuk membaca apabila dia ingin meneliti dan meneliti apapun yang merupakan kelemahan dan kepalsuan yang ada di dalamnya. Dia teliti untuk diperingatkan kepada kaum muslimin, silakan. Apabila dia punya kemampuan. Tapi kalau tidak punya kemampuan untuk menyaring hadis, maka buku yang seperti ini harus dijauhi. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Daud dari seorang tabi'in Amr bin Murrah, ia berkata, para tabi'in sangat suka mengatamkan Al-Quran bertepatan awal malam atau awal siang. Talha bin Musrih, seorang tabi'in yang mulia, ia berkata, barang siapa yang mengatamkan Al-Quran kapanpun pada waktu siang, para malaikat memohonkan ampun untuknya hingga petang. Dan siapa yang mengatamkan Al-Quran kapanpun pada waktu malam, maka para malaikat memohonkan ampun baginya hingga pagi hari. Demikian pula yang diriwayatkan dari Mujahid. Dari ini dalam musnadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, jika pengkhataman Al-Quran itu bertepatan dengan awal malam, maka para malaikat akan memintakan ampun untuknya hingga pagi hari. Dan jika bertepatan dengan akhir malam, malaikat akan memintakan ampun baginya hingga sore hari. Dari ini mengatakan, riwayat ini berderajat hasan dari Sa'ad. Diriwayatkan dari seorang tabi'in, Habib bin Abu Thabit, bahwa ia menghatamkan Al-Quran sebelum ruku. Ibnu Abi Daud berkata, demikianlah yang dikatakan Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Pembahasan mengenai hal ini insya Allah akan dilanjutkan pada bab berikut. Ada juga asar yang penting tadi dari Ad-Darimi. Ad-Darimi dalam musnadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, jika pengkhataman Al-Quran bertepatan dengan awal malam, maka malaikat akan memintakan ampun hingga pagi hari. Bila bertepatan dengan akhir malam, maka malaikat akan memintakan ampun hingga sore hari. Dan Ad-Darimi mengatakan hadis ini derajatnya apa? Hasan. Tetapi bisa dilihat di catatan kaki bahwasanya di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Humaid Ar-Razi yang dia diduga suka berdusta. Sedangkan Laits dan Abu Salim adalah rawi yang dhaif. Atsarnya sangat dhaif. Riwayat Ad-Darimi ini memperbaiki maknanya dan bukan sanadnya. Wallahu a'lam. Sehingga di antara para ulama seperti Abu Al-Ainain, dia mengatakan sanadnya adalah sanad yang dhaif. Sehingga tidak bisa dijadikan patokan, oh kalau kita khatamnya di malam hari, berarti nanti didoakan malaikat di pagi sampai pagi hari. Kalau khatamnya di pagi hari, maka sampai malam hari. Ini tidak bisa dijadikan patokan, dikarenakan dalilnya adalah dalil yang sebenarnya tidaklah sahih. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Lanjut. Membiasakan qiraah malam. Hendaknya ia sangat memperhatikan qiraah malam hari, terlebih dalam salat malam. Allah berfirman, min ahli kitab ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi al-lail wahum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas shalihin. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud dalam salat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang saleh. Ali Imran 113 sampai dengan 114. Dalam Sahihain terdapat riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, yang artinya sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah jika ia mengerjakan salat malam. Dalam hadis lain bahwasanya beliau juga bersabda, yang artinya, wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti si fulan. Dahulu ia selalu melakukan salat malam tetapi kemudian meninggalkannya. Beberapa faedah penting di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Abdullah yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Antum bisa lihat di catatan kaki di paling yang bawahnya, semuanya dari periwayatan hadis Abdullah bin Umar. Dan memang yang dimaksudkan di hadis ini adalah Abdullah bin Umar. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar jika dia mengerjakan sholat malam. Jika dia mengerjakan sholat malam. Ada lanjutan dari hadis ini, saya dapatkan dalam penjelasan yang lain. Lalu kemudian Hafsah bin Umar. Hafsah bin Umar siapa ini? Istrinya Rasulullah. Apanya Umar? Apanya Umar bin Khattab? Oh, saya bilang tadi Hafsah binti Umar, anak perempuannya Umar. Berarti dia apanya Abdullah bin Umar? Saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya Hafsah. Berarti Abdullah bin Umar dengan Nabi apa berarti? Ipar. Berarti Umar bin Khattab apanya Nabi? Umar tua. Hafsah binti Umar, istrinya Nabi, menukilkan bahwa ketika mendengar hadis ini, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah apabila dia salat malam. Sejak saat itu maka Abdullah bin Umar selalu salat malam dan tidak pernah meninggalkannya lagi. Setelah mendengar hadis ini, Abdullah bin Umar akhirnya jadi rajin salat malam dan tidak pernah meninggalkannya lagi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Dahulu dia melakukan salat malam tapi kemudian dia meninggalkannya. Ada tiga faedah di sini. Satu, faedah salat malam. Ya, disunnahkan salat malam dikarenakan Nabi bilang, dahulu dia melakukan salat malam, diperintahkan kepada Abdullah. Ya. Intinya disunnahkan untuk salat malam. Yang kedua, larangan meninggalkan yang sudah rutin. Larangan meninggalkan yang sudah rutin atau celaan kepada orang yang punya aktivitas lalu kemudian dia tinggalkan. Celaan kepada orang yang punya aktivitas ibadah rutin lalu kemudian dia tinggalkan. Misalnya dia punya kebiasaan seperti di sini, dia punya kebiasaan sholat malam tapi dulu, lalu kemudian waktu berubah hingga kemudian dia pun berubah, akhirnya dia tidak pernah sholat malam. Dia pernah dulu memiliki kebiasaan setiap harinya membaca Al-Quran setelah sholat maghrib minimal setengah halaman. Zaman dulu, waktu kecil, waktu di depan dirinya ada mamanya megang apa namanya, penggaris. Waktu mamanya pegang penggaris, suruh duduk. Zaman dulu waktu kecil, duduk dia baca Al-Quran setiap balas sholat maghrib minimal setengah halaman. Kalau enggak nanti dipukul. Setelah dia besar, lupa dia. Dia tidak pernah lagi membaca Al-Quran.
Jangankan membaca, nyentuhnya, nyentuh mushafnya saja tidak. Ada orang dulu punya kebiasaan sedekah. Minimal setiap hari Jumat dia pasti sedekah, minimal 10.000. Berganti hari, berganti waktu, menikah lalu kemudian jadi pelit. Karena dia sibukkan uangnya dengan harta buat istri dan anaknya. Ini adalah celaan bagi orang yang punya kebiasaan kebaikan zaman dahulunya lalu kemudian ditinggalkan. Yang ketiga, tidak mengapa menyebutkan nama, tidak mengapa menyebutkan nama apabila ada maslahat dan tidak di depan umum. Tidak mengapa menyebutkan nama ketika mencela. Tidak mengapa menyebutkan nama di depan apa tadi? Tidak mengapa menyebutkan nama ketika mencela. Tadi saya bilang apa? Yang penting tidak di depan umum. Apabila ada kebutuhan. Saya ulangi ya. Tidak mengapa menyebutkan nama ketika mencela. Bila ada kebutuhan dan tidak di depan umum. Kalau di depan umum, maka ini terlarang. Ya. Celaan di depan umum itu tidak baik dan tidak akan diterima nasihat bagi seseorang yang dia menyebutkan celaannya di depan umum, disebutkan pula namanya. Ya. Itupun kalau ada kebutuhan. Itu pun kalau ada kebutuhan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Maka Nabi sebutkan namanya, dikarenakan memang ada kebutuhan. Itu pun disebutkan hanya kepada Abdullah, tidak di depan umum. Kalau di depan umum, biasanya Nabi menyembunyikan namanya. Kalau di depan umum, biasanya Nabi menyembunyikan namanya. Misalnya hanya dengan bentuk sindiran. Seperti misalnya kasus ada di zaman Nabi, seorang yang mau beli budak, mau menjual budak, tetapi budaknya, walaknya harus tetap buat dia. Orangnya di tempat yang lain, tetapi walaknya harus tetap di dia. Lalu kemudian Nabi naik di atas mimbar lalu mengatakan, mengapa ada orang yang demikian dan demikian? Tanpa menyebutkan si fulan itu begini. Nabi hanya menyebutkan, kenapa ada orang begini ya? Coba yang punya anak siapa? Mainannya ditahan dulu. Ganggu soalnya. Ya. Apa namanya? Jadi ubat. Nabi mengatakan, kenapa ada orang begini dan begini ya? Tapi tidak disebutkan si fulan itu. Masa dia menjual budaknya? Terus walaknya minta buat dia tetap. Tidak demikian, Nabi menyebutkan hanya dengan bentuk sindiran. Apabila di depan umum. Apabila pada saat ada kebutuhan dan sifatnya berdua-duaan, maka Nabi kadang menyebutkannya. Yang keempat, bila tidak ada kebutuhan, maka tidak boleh. Bila tidak ada kebutuhan untuk menyebutkannya, maka tidak boleh. Bila tidak ada kebutuhan untuk menyebutkannya, maka tidak boleh. Dalilnya dari mana? Dalilnya di sini adalah perawinya mengatakan mithla fulan, seperti fulan. Fulan itu bukan nama orang ya. Bukan seseorang namanya si fulan, bukan. Tetapi fulan ini cuma ungkapan dalam bahasa Arab untuk menyebutkan nama orang gitu, yang secara anonim. Ya. Janganlah kamu seperti si fulan. Oleh perawi hadis ini ditulis cuma fulan. Perawinya tidak menyebutkan si fulan itu siapa. Dia hanya sebutkan si fulan. Dikarenakan di zaman ini kita tidak butuh untuk mengetahui namanya. Kita orang-orang di zaman ini tidak butuh untuk tahu siapa dia. Tapi di zaman Nabi, ketika menunjukkan Abdullah bin Umar, dia butuh. Ketika Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Umar, jangan kamu seperti si fulan. Nabi sedang butuh untuk menyebutkannya, untuk menyebutkan dia itu sebenarnya orang yang utama. Hanya saja ada masalah di mana dia meninggalkan sholat malam yang dulu biasa dikerjakannya. Ya. Bisa jadi kebutuhannya adalah coba kau nasihati dia. Bisa jadi kebutuhannya adalah misalnya untuk memberikan contoh saja.
kebutuhannya untuk menyebutkan waktu itu ada. Tetapi saat ini kita tidak butuh untuk tahu namanya, maka perawinya hanya menyebutkan dengan kata fulan. Kita tidak tahu nih siapa fulannya, di catatan kaki pun tidak ada. Oleh karenanya kita tidak butuh juga mengetahui namanya, sehingga apabila tidak ada kebutuhan untuk menyebutkan namanya, maka jangan disebutkan namanya. Begitu juga misalnya kita berbicara tentang seseorang, seperti semalam saya ngisi di Muhajirin, saya mencela seseorang, tapi secara global. Saya mengatakan ada dulu seorang khotib di balik papan ini. Seorang khotib, kadang-kadang jadi imam, kultum, ceramah di masjid. Di masjid di mana saya juga ikut jadi takmirnya. Suatu hari ketika kami sedang bicara-bicara di sebuah halaqah, kemudian dia mengatakan, masjid ini mengalami kemunduran. Waktu ditanya, maksudnya gimana Pak? Iya, di sini mundur sekali. Zaman dulu saya kalau khotib di masjid ini dapatnya 100 ribu, sekarang cuma 75 ribu. Ya. Dia mengatakannya dengan nada serius, dengan mimik serius. Gitu. Jadi kan, lalu kemudian saya mencelanya semalam, ada seorang, tanpa saya menyebutkan namanya, maka ini tidak mengapa. Ya. Dikarenakan Nabi juga biasa mengadakan yang demikian. Berbeda kalau nanti berduaan. Itu pun kalau ada kebutuhan. Kalau saya tidak punya kebutuhan, misalnya, toh orangnya juga sudah tidak khotib lagi, toh orangnya juga sudah tidak dipakai lagi di masjid-masjid yang lain, maka tidak butuh bagi saya untuk menyebutkan si fulan. Kan tidak butuh. Beda kalau misalnya dia yang jadi tukang ceramah kemana-mana. Nah ini beda lagi. Butuh untuk disebutkan. Jadi kesimpulan dari hadis ini, yang pertama adalah keutamaan sholat malam. Yang kedua, celaan bagi orang yang memiliki kebiasaan melakukan amal soleh, lalu kemudian dia tinggalkan. Kebiasaan dia mengaji, kebiasaan dia sedekah, kebiasaan dia sholat sunnah, kebiasaannya dia untuk menghafal Quran, kebiasaannya dia untuk belajar ilmu, sudah menjadi sesuatu yang rutinitas lalu kemudian ditinggalkan, maka ini adalah sesuatu yang dicela. Kemudian yang ketiga, ketika mencela seseorang, kadang-kadang boleh disebutkan namanya dengan syarat, satu, ada kebutuhan, yang kedua, hanya berdua-duaan. Kalau di depan umum maka tidak boleh. Itu pun kecuali juga memang orangnya sudah dikenal. Misalnya saya menyebutkan Quraisy Shihab, orangnya sudah dikenal, perkataan-perkataannya didengar dan diikuti banyak orang. Misalnya saya mengatakan Quraisy Shihab adalah salah dan mengeluarkan statement yang tercela manakala dia mengatakan jilbab tidak wajib. Ini adalah perkataan sesat dan menyesatkan. Misalnya saya mengatakan demikian. Ini boleh dikarenakan dia adalah orang yang dikenal, perkataannya didengar banyak orang. Di depan banyak orang, maka masih boleh. Dengan syarat dia adalah orang yang betul-betul sering mengeluarkan statement-statement yang bisa menyesatkan banyak orang. Seperti statement mengatakan Nabi itu juga tidak dijamin masuk surga. Ini adalah statement yang salah. Sesat, menyesatkan, bahkan bisa menyebabkan kekufuran. Bisa menyebabkan orang yang mengatakan dan meyakininya bisa menjadi kafir atau murtad. Mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga. Walaupun nanti di akhirnya dia ralat, oh enggak, maksud saya itu begini dan begitu. Yang jelas sudah terlanjur diucapkan dan harus dijelaskan. Jadi lihat kondisi-kondisinya, mencela orang. Kalau tidak ada kebutuhan, maka enggak boleh sebut namanya. Kalaupun ada kebutuhan, maka disebutkan hanya dengan berdua-dua. Tetapi dirinci lagi, kalau nanti ada orang yang orang itu dikenal, dan memang pernyataan-pernyataannya bisa sesat dan menyesatkan, dan dia diikuti banyak orang, dan dia mengumumkan apa yang dia maksudkan, seperti tidak wajibnya jilbab dikarenakan anaknya juga tidak berjilbab, misalnya mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga, misalnya mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal dikarenakan Allah menyebutkannya dalam surat Maryam, ini perkataan-perkataan Quraisyah semua, Syiah juga Islam, Syiah juga saudara kita dan yang semacamnya, maka ini perlu dijelaskan karena dia adalah tokoh masyarakat yang didengarkan banyak orang, tidak mengapa menyebutkannya, mencelanya di depan banyak orang, dikarenakan dia pun menyebarkan perkataannya di depan banyak orang. Adapun kalau tidak ada kebutuhan, kalau tidak ada kebutuhan, maka tidak perlu disebutkan. Sebagaimana di sini hanya disebutkan si fulan dan kita tidak mengetahui siapakah si fulan itu. Dikarenakan memang di zaman ini kita tidak butuh mengetahui siapakah si fulan dari kalangan sahabat Nabi yang dulunya sholat malam lalu kemudian ditinggal. Kita tidak butuh tahu, maka kita tidak perlu mencari tahu dan tidak perlu disebutkan. Wallahu a'lam bishawab, sampai sini dulu ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum.
sakit. Pertama dulu, biar nanti saya fokus dulu jawabnya. Kalau ada orang punya amalan rutin, lalu kemudian suatu ketika terhalang. Suatu ketika terhalang. Misalnya kan dikarenakan sakit. Biasanya dia sholat ke masjid. Suatu ketika dikarenakan dia sakit, akhirnya dia tidak pergi ke masjid. Ini termasuk ya. Termasuk yang dicela adalah orang yang biasa ke masjid, lalu besok-besok sudah gak pernah ke masjid lagi. Plus, gak pernah ketemu di masjid lagi. Dulunya rajin, dulunya ada di sini, dulunya ada di situ, dulunya suka azan, dulunya kadang-kadang jadi imam. Tiba-tiba, entah kenapa, suatu ketika akhirnya hilang. Beda kalau pindah rumah ya. Tapi kalau misalnya rumahnya masih di situ, masih di sebelah masjid, orangnya ada saja. Kalau pagi jam 7 dia keluar untuk ke kantor, jam 5 dia pulang kelihatan, parkir mobil, tapi gak pernah ke masjid. Berarti ada sesuatu, maka ini juga merupakan sesuatu yang tercela. Beda kasus manakala ada sesuatu ketika terhalang dikarenakan sakit atau ada kebutuhan. Maka Rasulullah SAW pernah menyebutkan, saya lupa dengan matannya, terlupakan dengan matannya. Rasulullah SAW mengatakan, tetap dicatat pahala setiap dari amalan yang terhalang karena sakit dan safar. Kalau misalnya seseorang biasanya pergi ke masjid, lalu suatu ketika terhalang dikarenakan sakit, maka hari itu sholatnya di rumahnya tetap dicatat seperti orang pergi ke masjid. Misalnya ada orang biasanya puasa sunnah, dikarenakan safar akhirnya dia tidak bisa mengerjakan puasa sunnahnya. Misalnya dia mabok di pesawat, dia mabok atau di kapal dia mabok, akhirnya dia tidak bisa mengerjakan puasa sunnahnya di hari itu. Maka di hari itu pahala puasa sunnahnya tetap dicatat. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan, tetaplah dicatat pahala dari orang yang biasa mengerjakan amalan rutin apabila amalan rutin itu terhalang oleh safar dan sakit. Ya sudah. Terus pertanyaan yang pertama sudah terjawab berarti. Bagaimana kalau terhalang oleh pekerjaan yang lain yang dianggap lebih afdol? Misalnya dia biasa mengerjakan, tadi contohnya sebenarnya tidak tepat. Dia biasanya sholat duha, tapi karena ada kajian di duha, lalu kemudian dia tidak bisa kerjakan sholat duhanya. Tidak tepat, dikarenakan duha sudah bisa dikerjakan mulai jam-jam ini, 6:30. Sampai jam 12 nanti masih bisa. Sampai jam 12 nanti masih bisa dikarenakan zuhur masih lama, 12:30. Oleh karenanya, masa ngaji dari jam 6:30 sampai jam 12 kan tidak mungkin. Kajian kan hanya sekian. Maka duha masih bisa dikerjakan. Tapi anggaplah terjadi yang modelnya seperti itu, maka wallahu alam, pahala yang dicatat adalah pahala yang lebih besar yang dia kerjakan. Yang kedua, tidak logis. Yang pertama, ketika ini disebutkan oleh para ulama, kita tinggal melihat apakah ini adalah asar yang sahih atau tidak. Kalau ternyata dia katakan asar yang sahih, maka pertama yang kali kita lakukan adalah wallahu alam, iya, bisa jadi. Yang kedua, kalau tidak logis bagaimana? Ya belum tentu. Tidak logis mungkin bagi kita, mungkin bisa jadi logis bagi mereka. Antum percaya ada orang yang lebih cepat daripada komputer untuk ngecek Al-Quran? Percaya? Ada orang untuk ngecek ayat berapa, surat berapa, dia lebih cepat daripada Al-Quran? Ada. Di YouTube antum bisa lihat.
orangnya apa, bukan, saya menciri-cirikannya gemuk gitu ya. Kemudian dites dengan dibolak-balik Al-Qur'an. Sebutkan ayat ini, surat ini, ayat ini. Enggak pakai mikir, tetetetetet langsung. Ayat yang setelahnya, tetetetetet. Saya balik nih ya, saya balik. Nih. Ayat terakhirnya apa? Tetetetetet langsung. Depannya apa? Tetetet. Saya balik. Halaman sekian. Ini. Surat apa itu? Surat ini, ayat segini. Dia lebih cepat daripada Quran, daripada komputer. Luar biasa kemampuannya. Alhamdulillah ya, Allah berikan kemampuan yang demikian bagi dirinya. Jadi bagi kita mungkin tidak mungkin, tapi bagi dia mungkin. Misalnya dia mengkhatamkannya bukan untuk membaca. Kalau kita mengatakan, mungkin kita membacanya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Mungkin kita bisa tartil, tapi dengan melihat huruf yang setelahnya dilihat lebih dahulu, padahal matanya masih di sebelah. Afwan. Mulutnya di sebelah, dia sudah di kata setelahnya. Matanya, mulutnya masih di sini, katanya sudah di, matanya sudah ke sebelah, sehingga bisa baca dengan lancar. Tetapi dia sudah hafal. Dia enggak perlu lagi mengulas sebelahnya, dia sudah hatamkan dikarenakan dia hafal 30 juz. Dan semuanya dia hafal dengan seluruh nomor-nomor dan nama-nama suratnya. Bisa jadi. Maka wallahu a'lam, ketika ini diriwayatkan oleh para ulama dan mereka mengatakan ini adalah sesuatu yang sahih, maka kita terima. Adapun yang tidak logis, bukan berarti tidak bisa diterima yang tidak logisnya, tapi maksudnya adalah mungkin saja itu tidak logis bagi kita, tetapi logis bagi mereka dikarenakan kemampuan yang mungkin kita tidak tahu. Saya tidak pernah berpikir, tidak pernah membayangkan seumur hidup saya sebelum saya lihat video itu. Ada orang bisa lebih cepat dari komputer untuk ngecek ayat berapa, surat berapa. Ya. Wallahualam. Habis. Demikian ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.